langsung karo Rifa. Nyeting seminan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Hari ini kita manen ubi tuh, yang dulu pernah di konten para ujah. Aku balikin kameranya ya. Nah, itu dia, guys. Di sana ada sekitar 7 orang yang lagi nyabutin dari ujung sana tadi dekat rumah itu. Kita udah sampai sini. Itu yang udah ditumpuk-tumpuk kayak gitu tuh. Itu udah dicabutin, guys. Tuh. Semua udah dicabutin tuh. Itu contohnya tuh. Tuh. Tuh Pak De lagi ngumpulin. Nih. Jadi aku juga petugas hari ini nyabut tadi pagi. Dan siang ini ngumpulin. Gitu. Tapi ini bukan ubi untuk dimakan ya, guys ya. Ini ubi untuk buat tepung. Gitu. Batangnya emang kecil-kecil. Tapi buahnya banyak, guys. Tuh Pak De lagi nyabutin. Asik ya. Di 6 ubi ini termasuk invest paling enak sih kalau menurut tuh. Sejak ditancepin nggak pernah diapa-apain. Jadi ada 2 keuntungan, guys. Sawitnya bersih. Ya, sekian ini sekitar 8 bulan udah bisa panen. Tuh. Jadi nanti bawa dibawa ke pabrik dibuat tepung gitu. Nih. Enak ya, guys ya. Terus ini nanti masih bisa ditanamin lagi, bibitnya kan banyak. Gitu. Udah capek banget nih, istirahat dulu. Ini yang harus dikumpulin lagi. Asik ya, guys, liburan kali ini memanen ubi. Oke. Buahnya tuh. Tuh. Jadi kalau kalian mau tanam ubi kayak gini enak banget. Nyuting seminan ya. Malah kelar. Enggak kelar, belum diri mama.